Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran dalam Cendol Pak Ya melalui www.tv.idslangor.com. Kita bersiaran setiap petang hari Selasa, kita berbicara, kita berbincang, kita berdiskusi dalam beberapa tajuk-tajuk yang panas, yang padat tapi secara santai. Kali ini kita bersama dalam diskusi Belanjawan 2020 selepas pembentangan Belanjawan pada 11 hari bulan yang lepas yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Hari ini kita berbicara, kita berbincang, kita berdiskusi dan kita dapatkan input-input berkaitan dengan Belanjawan yang telah dibentangkan pada hari Jumaat yang lepas. Pada petang ini kita ada dua panel, sepatutnya kita ada tiga panel, tapi petang ini panel kita yang pertama tidak dapat bersama dengan kita. Jadi kita bersama-sama yang dengan Tuan Salihin Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu lagi kita bersama-sama dengan Tuan Muhsin. Tuan apa nama panel kita yang pertama, Tuan Salihin Abang merupakan seorang akaunten bertauliah, merupakan mantan kepada Presiden Presiden Institute Accountant Malaysia MIA, merupakan seorang usahawan yang mengasaskan firma Salihin. Kan? Sudah berapa lama Tuan Salihin? Saya sudah berkecimpung di dalam bidang usahawan ini selama 17 tahun. 17 tahun Saya start 2002. So alhamdulillah sekarang ini meniti peningkatan-peningkatan dari segi perniagaan dan alhamdulillah saya hari ini berada di sini bersama dengan Pak Ya akan menikmati cendol kita hari ini. So, Sarawak saya berasa dari Kuching Sarawak. Kuching Sarawak. Dekat Kuching ada cendol ke? Ada. Cendol ada. Kita special. Special. Kita menggunakan gula apung. Bukan gula Melaka. Gula apung ni dia special. Kalau kita tengok three layer teas tu, ni, yang layer yang tu adalah gula apung dia punya ni. So nanti kita bincang. Sebab saya pun kenal three layer tu dekat Sarawak. Tapi memang sedap eh. Memang maksudnya, sedap. Cendol di Sarawak dengan cendol di sini lagi sedap di Sarawak. Saya lah rasa. Okey, nanti kita bincang, bukan hari ini bukan cerita pasal cendol tetapi berkaitan dengan bajet dan juga belanjawan-belanjawan yang telah dibentangkan. Dan satu lagi panel kita adalah Tuan Abdul Mohsin bin Muhammad Sharif yang merupakan Naib Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Apa khabar sekali lagi Tuan Mohsin? Baik, Pak Ya. Terima kasih mengundang kami. Tuan Mohsin orang mana? Saya orang Penang. Penang? Penang lagi? Penang lah. Cendol. Oh, bukan takat cendol. Kita ada nasi kandak, kita ada pasemok. Itu semua special. Tapi tentang cendol itu special ni macam mana? Kalau Penang ni, one thing is kita ada cendol yang dari dia melting pot. Dia ada cendol daripada berbangsa Cina, ada kena cendol daripada mamak, cendol Melayu. Jadi dia rasa dia ada significant, ada satu, ada signature tersendiri kan. Jadi cendol Malaysia lah tu. Cendol Malaysia. Jadi kemakmuran tu kita kongsi bersama. Kongsi bersama. Alhamdulillah. Okey, itu dua panel kita. Kedua-dua panel kita merupakan tokoh muda, pemimpin muda, usahawan muda yang sedang meniti arus yang kita bersama-sama hari ini kongsi dengan tokoh muda kita yang sudah tentulah hari ini akan kita bincang dan bersama berkaitan dengan Belanjawan 2020 yang saya nyatakan tadi. Yang berkuban Belanjawan 2020 ini merupakan belanjawan yang kedua dalam kerajaan baru iaitu dalam Malaysia Bersih kali ini di pembentangan yang kedua. Tapi istimewanya kali ini kita punya panel membentangkan Belanjawan 2020, 30 tahun kita tunggu untuk wawasan 2020. Kali ini pada tahun 2020 kita bentangkan Belanjawan dan kita melihat ke hadapan bagaimana keadaan negara kita berdasarkan kepada Belanjawan kita yang kita bentangkan pada 11 hari bulan yang lepas. Kalau kita lihat dari Belanjawan yang lepas yang telah dibentangkan berjumlah 297 bilion kan? Yang merupakan 241 bilion daripada untuk belanja mengurus dan 56 bilion untuk belanja pembangunan. Lebih kurang begitulah dia punya statistik dan juga angka yang ada. Jadi saya nak mulakan, boleh kita mula terus Cik Solin eh? Boleh. Jadi dan juga Cik Mohsin, kita lihat dulu sedikit gambaran awal. Apa pandangan Tuan Solin berkaitan dengan Belanjawan yang dibentangkan pada hari Jumaat lepas? Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ya yang menjemput saya pada hari ini. Saya secara amnya saya rasakan perbelanjaan kali ini adalah satu perbelanjaan yang bagus sebab saya rasa ada beberapa perkara penting yang saya nampak kerajaan di mana kerajaan memberi penekanan. Satu, saya lihat dari segi
PKS sebab ramai dan saya pun terlibat di dalam PKS itu sendiri. Yang kedua dari segi menjadikan menjadikan ekonomi ataupun Malaysia ke arah satu landasan di mana kita melihat kerajaan menyediakan Malaysia untuk menjadi negara digital. So penekanan kepada digital ekonomi berada di situ. Sebab seperti Pak Yah cakap tadi, 30 tahun yang lepas kita start MSC, sekarang ni kita kembali kepada MSC. Kita lihat trend sekarang ni, penciptaan ekonomi baru, penciptaan kekayaan baru adalah dari segi digital ekonomi. Dan kita lihat dalam bajet 2020 ini, penekanan itu diberi dari segi PKS-nya, daripada agensi kerajaan dan juga dari segi talent development dan sebagainya, dia menyeluruh. Dan sekarang ni saya nampak ini adalah satu daripada bukan saja saya katakan trend, tetapi kita tidak hendak ataupun tidak hendak juga kita terpaksa. There is no option kepada kita untuk tidak grasp ataupun embrace digital economy ini sebab dunia ini berganjak ataupun bergerak dengan pantasnya. Kita lihat sekarang ni uncertainty yang berlaku dengan trade war di antara China dan juga kita lihat trade war di antara banyak negara sekarang ni. Di mana kita lihat cyber security adalah satu perkara yang penting dan kita juga melihat sekarang ni kalau dari segi digital ekonominya, kita kena menyediakan negara bukan saja dari segi golongan-golongan pelajar tetapi juga dari segi industri, pemain-pemain industri dan kerajaan keseluruhannya kena beranjak kepada digital ekonomi. Okey, itu pengenalawan saya rasa cukup menarik kupasan yang telah dibuat oleh Tuan Solihin tadi. Dan sudah tentulah sebagai orang yang berada di lapangan yang melihat prestasi-prestasi syarikat sebagai accountant dan juga merupakan mantan Presiden Institute Accountant Malaysia, sudah melihat keadaan-keadaan angka-angka ni. Bagaimana dengan Tuan Muhsin pula? Ini orang yang berada di lapangan, macam-macam silat digunakan sebagai ahli perniagaan. Bagaimana Tuan Muhsin melihat? Pertama, secara peribadinya memang kita menunggu-nunggu bajet ataupun belanjawan 2020 ini dibentangkan. Kerana yang pertama, seperti mana yang Pak Yah sebutkan tadi, sebagai seorang rakyat yang telah melalui proses mengenali wawasan 2020 dan seterusnya, ada beberapa wawasan-wawasan yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan, kita nak lihat sejauh mana kejayaan boleh dicapai daripada segala jua perancangan yang dibentangkan oleh kerajaan. Jadi walaupun pada ketika ini wawasan 2020 itu setelah dianjak kepada wawasan 2030. Saya kira itu adalah satu tindakan yang sangat berani dari pihak kerajaan. Bermakna kita tidak perlu untuk what we call it sebagai kita tidak perlu untuk menerima 2020 itu sebagai penanda aras yang sedia ada, tapi kita shift the goal supaya kita ada satu rangka kerja atau pelaksanaan perancangan yang baru yang selari dengan apa jua trend masa kini, especially trend global. Dan sebagai seorang yang terlibat secara langsung dengan industri PKS, saya menyambut baik belanjawan 2020 pada kali ini kerana kita melihat begitu banyak sekali suntikan-suntikan ataupun peruntukan telah diberikan ataupun dicadangkan oleh pihak kerajaan dalam belanjawan 2020. Kerana saya yakin dan percaya pihak kerajaan terus menyokong PKS ni sebagai salah satu daripada industri yang menyumbang kepada KDNK negara. Kalau kita tengok pada tahun 2018, sumbangan daripada PKS adalah lebih kurang dalam 38.3%. PKS saja. Daripada KDNK sejumlah 1.3 trilion ya, iaitu merangkumi ringgit Malaysia 521 bilion. RM 521 juta. Jadi sekiranya kerajaan tidak terus memacu PKS ni, saya percaya kita tingkat takkan dapat meningkatkan lagi KDNK kita. Jadi itu sekadarnya untuk permulaan ni. Terima kasih banyak Tuan Muhsin. Ini Tuan Muhsin merupakan naib presiden Dewan Perdagangan Islam sebagai salah satu daripada wadah bagi peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan untuk bersama-sama. Betul tak Tuan Muhsin? Yang bagusnya Tuan Muhsin ni
bekas pelajar Kolej Melayu Kuala Kasar. Wah. Okey. Okey, nanti kita bicara lagi. Tuan-tuan saudara-saudara yang sedang mengikuti melayari www.tv.edslangor.com, terus boleh bertanya soalan, berkomunikasi dengan kita, bertanya dengan panel-panel yang kita ada. Kita ada Tuan Solihin, kita ada Tuan Mohsin yang boleh menjawab soalan-soalan ataupun mungkin menyatakan beberapa pandangan berkaitan dengan belanjawan yang telah dibentangkan pada 11 hari bulan yang lepas. Dan jangan lupa untuk terus like page Insu Darul Ihsan dan juga untuk follow Instagram Insu Darul Ihsan, dan juga yang lebih utama, jangan lupa untuk subscribe YouTube Insu Darul Ihsan untuk melihat perkembangan-perkembangan yang telah dibuat oleh Insu Darul Ihsan melalui survey-survey ataupun dapatan-dapatan daripada kaji sedit yang telah dibuat oleh Insu Darul Ihsan. Kan? Boleh tanya soalan, boleh berkenalan, boleh bertanya dan juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang telah dibuat oleh Insu Darul Ihsan. Dan kita terus kepada bicara kita berkaitan dengan belanjawan 2020. Tuan Solin, negara dikatakan dalam keadaan ekonomi yang tenat kerana keadaan perang ekonomi, perang perniagaan di peringkat dunia, dalam keadaan semua harga komoditi turun, dalam keadaan hutang negara yang tinggi, dikatakan begitu. Apa reaksi Tuan Salihin sendiri berkaitan dengan hutang negara, dengan bajet, dengan defisit bajet yang telah saya ingat dekat 20 tahun ke 15 tahun begitu berterusan sekali, macam mana keadaan sebenarnya? Dalam pembentangan belanjawan 2020 yang lepas, pada hari Jumaat yang lepas, saya rasa ini adalah satu bold move daripada kita punya Menteri Keuangan. Beliau menjangkakan bahawasanya pertumbuhan ekonomi akan berada pada kadar 4.7% untuk tahun 2019. Di samping semacam Pak Yah bagi tahu tadi, keadaan ekonomi ketidaktentuan yang saya katakan kecelaruan, uncertainty yang berlaku pada ekonomi negara, tapi kita masih lagi boleh membajetkan kita punya pertumbuhan pada tahun 2019 4.7%. Di dalam bajet yang telah dibentangkan oleh kita punya Menteri Keuangan, pada tahun 2020 dijangkakan ekonomi kita akan bertumbuh pada kadar 4.8%. Kalau dikira dari segi bajet yang telah dianggarkan oleh IMF ataupun World Bank di bawah 3%. So kita berada di landasan di mana kita punya pertumbuhan ekonomi berada di atas bajet ataupun forecast daripada IMF dan juga World Bank untuk tahun 2020. Ini adalah salah satu daripada saya rasakan keyakinan kerajaan untuk membawa Malaysia ke satu arah di mana saya rasakan bajet ini menyediakan salah satu bajet yang penting, menyediakan kita untuk merancang, sebab ini adalah bajet yang pertama untuk RMK 12. Betul. Dan kita akan lihat yang akan datang akan ada pembentangan bajet untuk RMK 12, dan ini adalah bajet yang pertama untuk RMK 12. Dan saya rasakan pada masa yang akan datang mungkin kita punya Perdana Menteri ataupun Menteri Keuangan akan melaksanakan. Dan apa yang saya sangat ni yang saya nampak bila Menteri Keuangan itu sendiri melihat kepada perkara yang berlaku persekitaran ekonomi yang sangat volatile ini, di akhir ucapan bajet Menteri Keuangan itu sendiri, beliau mengatakan kerajaan Malaysia sanggup untuk mengubah ataupun menyediakan bajet yang lain bila berlaku sesuatu yang di luar jangkaan daripada bajet. Ini menunjukkan kepada kita keyakinan kerajaan untuk beranjak ataupun agile di dalam kita punya pembentangan bajet, sebab pernah salah satu ketika dulu kita melakukan perubahan bajet, kita menurunkan bajet dan kita membentangkan semula bajet. Ini adalah kesediaan kerajaan, terutamanya Menteri Keuangan, untuk melihat bahawasanya untuk pergi ke depan kita sanggup untuk berubah. Kalau benda itu kita tak berapa okey, kita tunekan balik. Dan ini adalah satu komitmen yang saya rasakan, saya rasa this is the way forward, saya rasa. Sebab bila kerajaan bagi komitmen ini, sebab kita tak tahu yang akan datang ni, perang di antara China dengan Amerika dan juga persekitaran ekonomi sekarang ni. Bila kita lihat yang lepas, macam contohnya pengeboman di Arab Saudi, so harga minyak tiba-tiba naik, dan juga benda-benda ni ialah uncontrollable yang kita tak boleh dijaga, external factor. Tapi kerajaan telah membagi komitmen, saya rasa ini adalah satu benda yang kita sangat salute dan tabik juga kepada Menteri Keuangan dan juga kerajaan persekutuan kita untuk menyediakan Malaysia untuk mencapai
apa tu, Vision Kemakmuran Bersama 2030. Tapi kesan daripada hutang negara dan sebagainya, dia tak ada masalah. Saya selalu bagi berita macam ni, Pak Ya. Kita punya hutang ni, bila cerita-cerita pasal household punya hutang ni, dua komponen yang utama. Yang pertama sekali adalah kita hutang kereta. Yang kedua adalah kita hutang rumah. So 60% kita punya duit tu pergi kepada kereta dan pergi kepada rumah. Saya bagi tahu sekarang ni, kalau kita hutang kereta, di dalam kereta tu komponen dia, satu kita kena bayar bank, dan kita ada excise duty dalam tu, dan juga kita ada sales tax excise duty. So apa yang terjadi di negara kita, sebab bila kita pergi overseas, kita tengok harga kereta murah mesti 20-30 ribu, kereta BMW, Mercedes murah. Tapi di Malaysia ni kita berhutang untuk membayar excise duty 30 tahun dah. Saya berkatakan bahawa kita kena revise, kita kena review ni, sebab kita berhutang. Siapa yang untung adalah bank. Sebab kita berhutang untuk membayar excise. Tak, saya rasa pelik dengan negara kita ni, sebab kita berhutang untuk membayar duty. That's why dulu saya selalu katakan, bila kita, kita sebagai rakyat Malaysia ni, sebab kita dulu orang rasa bila dia tak ada mendaftar cukai pendapatan sama sekali, mereka tidak menyumbang kepada cukai. Tetapi kalau kita lihat service tax yang kita makan dekat KFC, service tax yang kita makan dekat McDonald's, dan bila kita beli kereta, ada excise duty element itu. Dan worst adalah kita berhutang untuk bayar excise duty. Dan ini hendaklah di review. Tapi saya tak tahu macam mana kerajaan boleh membuat perkara ini. Tapi saya rasa kalau kita dibagi peluang sekarang ni, kita bercerita pasal kemakmuran rakyat, kita melihat macam mana negara-negara sepertinya negara-negara luar, contohnya UK dan sebagainya, harga kereta mereka murah. Dan juga kita lihat macam mana negara UK semua sekali, harga rumahnya begitu juga, reasonable, affordable rumah dia. Dan ini hendaklah dikaji. Sebab kalau kita bercerita yang tu, kita akan terus membayar kereta dan kita akan terus membayar rumah. Dan kita balance the duit yang ada pada kita adalah 30-40%. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur sendiri, 30-40% kalau kita gaji 3,000 katakan, so kita tak boleh survive di Kuala Lumpur. Itu yang dikatakan kita miskin bandar dan sebagainya. Ini saya rasa kena dibagi penekanan. Kalau boleh study, kita tengok negara orang. Kita tak nak kita pergi ke negara UK, Amerika semua sekali, dia tahu dia punya indeks kesejahteraan dan sebagainya baik, tapi kita tidak ambil iktibar ataupun pengajaran daripada situ. So saya ingat kena buat lawatan study, betul-betul study lah ni. Kalau saya kalau macam boleh respon sikit berkaitan dengan hutang negara, hutang orang berniaga. Jadi kata macam mana soalan, kata pada soalannya nampak terlalu ini ketat sangat, soalan tak boleh move bila dalam keadaan hutang yang banyak. Tapi sebagai orang yang berniaga, macam mana untuk Musin? Yang pertama, kalau tengok kita dari segi negara tu, kalau sebagai sebuah negara, negara ni pun satu organisasi juga. Jadi sebagai organisasi nak, untuk nak bergerak tu, ada ada yang dia dapat daripada pendapatan dia, ada juga dia perlu berhutang. Jadi jadi isu bagi saya tak ada timbul isu sebagai sebuah negara belanjawan dia defisit ataupun surplus. Bila dia defisit, maksudnya dia perlu lebih berhemah dari segi berbelanja dan menguruskan belanjawan tersebut. Begitu juga dengan kalau dalam organisasi perniagaan, kalau kita nak apa maju ke hadapan dan kita tak mempunyai kapital ataupun cash flow yang yang mencukupi, kita perlu juga mengadakan hutang. Tetapi hutang itu ataupun hutang yang kita perlukan itu adalah lebih kepada untuk development. Bukan kita gunakan hutang itu untuk menutup hutang-hutang lapuk yang lama. Jadi kita gunakan mungkin kepakaran kita, kita gunakan pengalaman kita, dan kita bina hutang yang baru itu untuk add value dari segi produk dan servis kita, yang akhirnya nanti akan memberi pendapatan untuk kita bayar semula apa hutang-hutang lapuk yang yang ada dalam organisasi kita. Jadi bagi saya, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dalam apa jua keadaan, dalam seperti mana yang Cik Sahian cakap, Sahian cakap tadi, memang kita tak dapat, kita tidak dapat tidak, kita kena keluar daripada sekarang ini negara kita yang terlalu berteraskan komoditi kepada sebuah negara yang mempunyai infrastruktur digital ataupun finance yang ada credibility untuk menarik lebih banyak foreign direct investment dan juga membina lebih ramai skill worker untuk kita menampung negara yang yang berdaya saing dan maju.
Okey, Tuan Musin. Yeah. Tadi Tuan Solin sebut berkaitan dengan kita punya ini berkembang 4.8 begitu. Sasaran 4.7, 4.8 maknanya untuk 2020. Agak-agaklah kalau kita melihat ekonomi kita berkembang begitu, dalam sektor mana yang maknanya yang menjadikan ataupun ni yang boleh menjadikan negara kita punya berkembang dari sudut ekonomi. Dan kalau lihat Tuan Musin sendiri, okay. Kalau saya ambil dari segi perancangan daripada kerajaan ini, memang kalau kita tengok di pihak kerajaan pun ada dasar-dasar yang spesifik, contohnya dasar keusahawanan negara 2030 juga, yang mana berusaha untuk meningkatkan kemampuan PKS kita daripada sekarang ni sekitar 38% kepada 50%. Jadi mana patut memberi betul-betul tumpuan kepada betul, PKS betul pembangunan. Okay. Sebab seperti yang saya cakapkan tadi, memang PKS ni menyumbang menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara. Jadi tidak apa tidak PKS ini harus diangkat untuk mereka ni boleh berdaya saing dan seterusnya dapat membantu kerajaan dari segi nanti pucukai dan sebagainya. Dan PKS ini kalau kita tengok apa yang ada di negara Malaysia sekarang ni, kebanyakan pada kita ni masih lagi dalam lingkungan ataupun kelompok IR 2.0 ataupun semi automation. Dalam kita nak merangka keupayaan, dalam kita nak merangka untuk mendapat pendapatan yang lebih baik kepada negara, maka saya percaya dengan saya bila tengok balik belanjawan 2020 kali ini, memang kerajaan memberi spesifik apa nama fokus kepada pembinaan infrastruktur digital ekonomi di Malaysia, yang mana saya yakin PKS harus memainkan peranan dan menyambut baik segala usaha-usaha ini untuk memastikan segala ekosistem PKS dan perniagaan itu ada elemen-elemen digital ekonomi ini. Okey, Tuan Musin, berkaitan dengan PKS, kalau kita tengok orang melihat PKS dekat Malaysia dan PKS dekat Malaysia ni manja, betul ke begitu? Perlu dididik, perlu dibimbing, perlu ditatang dan sebagainya. Ada pula melihat bahawa PKS ni peniaga-peniaga yang dia setia kepada negara. Kan? Sebab kalau peniaga-peniaga yang kaya-kaya yang besar-besar, bila keadaan ekonomi teruk, dia pergi tempat lain. Macam mana dia selalu melihat begitu, pandangan begitu? Kan? Saya sama ada dia manja perlu ni atau dia memang yang, bagaimana? Kalau dikatakan manja tu, saya rasa tidak manja. Sebab kita melihat dari segi macam kerajaan sekarang ni, apa yang penting adalah mereka menyediakan ekosistem. Sebab dan akhirnya bila mereka ini, macam Saudara Mohsin beritahu tadi, mereka menyumbang dari segi ekonomi. Dan sumbangan mereka ini bukan dari segi ekspor tetapi juga boleh menyediakan dari segi guna tenaga, membuat wang pekerjaan dan sebagainya. Saya terpanggil juga bila kita lihat dalam bajet yang baru-baru ini adalah satu perkara yang baik, sebab kerajaan dalam belanjawan, dalam speech bajet, Menteri Kewangan kita mengatakan mereka akan mengkaji menyeluruh dan merombak kerangka insentif sedia ada yang merangkumi Akta Penggalakan Peraburan 1986, Pakej Galakan Istimewa, insentif di bawah Akta Cukai Pendapatan, dan kerangka baru ini akan disiapkan pada 1 Januari 2021. Apa yang terjadi sekarang ni, kita lihat kalau FDI datang di Malaysia, contohnya di negeri Mohsin dah Pulau Pinang. Dulu negeri ini, Mohsin ni adalah paling banyak sekali kilang-kilang. So apa yang terjadi, kilang ni semua pergi ke Vietnam. So selepas dia bagi insentif cukai, final status dan sebagainya 5 tahun tambah lagi 10 tahun semua sekali, lepas tu bila habis dia punya final status, mereka ini pergi ke Pulau Pinang. Dan kita lihat kalau FDI, domestic DFI itu tidak dibagi kemudahan yang sama. So mereka ini sebenarnya yang boleh, kalau kita bagi dia mereka bagi layanan, mungkin layanan yang sama ataupun dibagi sedikit kelebihan kepada mereka ini, mereka ini boleh membesarkan perniagaan mereka, tapi mereka ini akan berada di Malaysia dan boleh membuat pelaburan di negara lain pula. Tapi apa yang terjadi sekarang ni, FDI yang macam ni, kita hanya mengharapkan employment, kita pula mengharapkan transport teknologi juga, tetapi tidak berlaku. Tidak berlaku. Kita masih lagi bekerja sebagai pekerja-pekerja kilang, tidak menjadi supervisor, tidak menjadi manager, tidak menjadi
menjadi director dan tidak menjadi owner kepada perusahaan itu. So saya rasa ini adalah satu dia perlu bagi kajian, dan dalam bajet ini disebut akan dikaji. Itu saya memang rasa saya telah lama tunggu kerajaan kena mengkaji semula FDI untuk pioneer status dan galang-galang cukai ini, bukan saja dibagi kepada FDI tapi juga kepada domestic investment mereka yang hendak melabur di dalam spesifik ataupun strategic industry. Ini yang akan menguatkan ekonomi negara kita. Jadi macam mana PKS nak ni kalau dengan FDI, kalau katalah pelabur-pelabur ramai dengan dah banyak dan sebagainya. Macam mana PKS nak dapat ruang tu sebenarnya? Mereka ini adalah sebahagian daripada rantaian. Kalau contohnya kalau macam FDI datang, mereka datang mungkin dari segi PKS itu sendiri adalah support vendor. System sebagai vendor, supply material dan sebagainya. Bila dia datang, dia akan sourcekan daripada kita punya PKS dan sebagainya. So ini yang kita cakap dari segi vendor system dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang macam FDI yang datang ni, dia bawa dia punya ni, dia still import juga. Itu yang kita kena kaji. Macam mana kita nak jadikan mereka ini sepatutnya berada di Malaysia supaya mereka itu add value kepada Malaysia, add value kepada kita punya ni dari segi guna tenaga dan juga dari segi ekspor, supaya kita dapat lebihan dagangan daripada di situ. Okey, tuan-tuan saudara-saudara, kita sedang berbicara, kita berbincang, kita berbual dan kita bertanya dan kita mendapatkan pandangan daripada dua orang panel kita. Yang pertama Tuan Solin Abang yang merupakan seorang chartered accountant, dan juga Tuan Mohsin Syarif yang merupakan naib presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia yang juga merupakan seorang ahli bisnes. Jadi tuan-tuan saudara-saudara boleh terus bertanya dalam ruang page kita di www.ide.tv.ide.selangor.com untuk kita bertanya dan juga mengupas pandangan-pandangan berkaitan dengan Belanjawan 2020 yang kita rasa belanjawan-belanjawan kali ini cukup penting kepada kita untuk kita mengorak langkah jauh ke hadapan. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Mohsin. Tuan Mohsin, Dewan Perdagangan Islam. Wah, hebat nama Dewan Perdagangan Islam kan. Dia sebab ada dia punya Islamic value, dia punya perjuangan sudah tentulah tetap berkaitan dengan pedagang-pedagang Islam, produk-produk. Ada baru ni saya ingat dalam bajet juga dia mengutarakan berkaitan dengan produk halal dan sebagainya. Saya ingat dan juga sekarang ni menjadi bualan dan juga ni di media sosial dan mana-mana berkaitan dengan produk. Macam mana Dewan Perdagangan Islam punya pandangan dan juga perjuangan? Baik, terima kasih sekali lagi kan. Bila kita bicara tentang Dewan Perdagangan Islam Malaysia ni, memang kita mempunyai misi dan visi yang jelas ya Pak ya. Secara visionnya, kita ni menjadi platform kepada semua usahawan Muslim menjalankan perniagaan mereka mengikut yang mematuhi patuh syariah atau juga Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi tidak dapat tidak, bila kita berbicara tentang halal tu, skop tu masuk dalam agenda yang diperjuangkan oleh Dewan. Antara teras, lima teras utama, kita dah buat satu, apa tu, kita panggil kita punya blueprint. Antara teras kita adalah kita nak memartabatkan industri halal yang patuh syariah ini. Jadi apabila ada suntikan dalam Belanjawan 2020 ni yang memfokus kepada industri halal ni, saya kira memang menjadi satu yang sangat positif lah kepada usahawan-usahawan. Satu, untuk memastikan produk-produk yang keluaran mereka, especially yang makanan ni dan minuman ni, ada persediaan halal. Sebab bila kita talk about persediaan halal ni, persediaan halal ni bukan hanya kita untuk melihat ataupun kita lihat kita punya produk tu hanya di dalam domestic market, tetapi kita meletakkan satu tanda aras yang baru kepada produk-produk kita bahawa produk kita ni standing, ada halalnya, ada kebersihannya, ada GMP-nya, ada kualitinya yang boleh kita pasarkan. Kalau kita tak nak lihat dari segi ASEAN, kita boleh pasarkan kepada global. Dan ini merupakan yang saya panggil sebagai satu perjuangan kepada bukan sahaja Dewan, tapi saya rasa seluruh umat Islam di Malaysia. Kita sebelum ini kita pernah ada, kita panggil sebagai Islamic Finance ya, yang dibawa oleh negara Malaysia satu ketika dahulu, tapi ketika ini sudah dikembangkan oleh mungkin negara-negara Islam yang lain. Tapi
jenama pensilan halal di Malaysia ni masih kukuh, masih lagi dipercayai, masih lagi di apa apa diterima pakai di seluruh dunia, maka kita seharusnya bersama-sama dengan kerajaan melalui mungkin melalui JAKIM, melalui HDC, kita bina apa orang kata trust tu kepada halal Malaysia tu. Okey, Tuan Masjid, saya nak balik kepada Tuan Solin berkaitan juga dengan industri halal ni, dan juga mungkin berkaitan dengan kewangan Islam lah. Saya ingat, saya ingat yang lebih-lebih ini sebab Tuan Solin merupakan accountant yang saya ada juga bekas presiden accountant Malaysia yang sudah tentulah melihat fokus daripada keseluruhan, maknanya antara institut MIA dan juga internationally daripada sudut ni, macam mana perkembangan kita punya kewangan Islam tu sendiri, boleh diterima ke oleh di peringkat dunia sebenarnya? Alhamdulillah Pak, ya, kita dari segi kewangan Islam kita masih lagi nombor satu. Dari segi pengeluaran sukuk lagi, saya rasa kita masih lagi nombor satu. Dari segi industri halal, kita masih leading lagi. Tetapi saya rasa ada ancaman di situ. Sebab saya bulan lepas saya berada di Thailand, mana Thailand ni dia menyedari bahawa industri halal ini, dia punya industri itself $1 trillion di mana USD, USD. So satu industri yang sangat besar, di mana negara Thailand itu sendiri sedar bahawa mereka ini adalah sebagai satu negara pengeluar makanan. So mereka harus beranjak kepada industri halal. So mereka mengadakan trade yang besar untuk industri halal. Mereka beri penumpuan yang khusus untuk industri halal. So saya rasa kita, saya takut di akhirnya nanti kita yang lead, selalunya yang macam tu terjadilah. Kita lead, kita, yang mula-mulakan. Saya dah beritahu juga blockchain tahun 1997 Malaysia memulakan, tapi negara lain telah mengatasi negara kita. Contoh macam takraw lah je. Kita hebat sekarang ni, kita ni mungkin macam tu. Betul. Kita yang memulakan, kita banyak, kita jadi initiator banyak juga. Seperti contohnya macam dulu kan, saya dia beritahu untuk yang macam Alibaba, dia telah mendapat inspirasi bila Tun Mahathir melancarkan MSC pada tahun 1990. So dia yang mendapat idea tu, sekarang dia buat Alibaba, dia yang terbesar di dunia. Sekarang kita tak dapat apa. Alibaba menguasai dia adalah salah satu daripada Big Four dari segi Amazon, Facebook, Google, termasuklah Alibaba, antara empat kekasih yang dunia, di mana dia punya hasil revenue daripada negara, daripada syarikat ini melebihi GDP untuk sesebuah negara. So inilah yang saya rasakan, kita usahawan-usahawan kita terutamanya dalam bajet ni, saya rasa macam penekanan tu kurang. Kita tidak menganalisa, kita tidak menunggu, kita tidak melihat apakah peluang-peluangnya dalam ni. Akhirnya kita ketinggalan. Sebab negara ni kalau kita lihat bajet, dia cat apa ke mana negara kita akan dibawa at least 1 tahun yang akan datang dan 5 tahun yang akan datang. Ini adalah penting. So saya menggalakkan kalau usahawan tengok balik apa yang kita boleh dapat daripada bajet ni. Kalau yang kontraktornya kita lihat, bajet ini kontraktor kelas F telah dibuka semula pendaftarannya. Itu adalah satu peluang. Dan kita lihat juga bagaimana dari segi funding, banyak funding SME bank dan juga insentif-insentif cukai yang boleh mereduskan kos perniagaan sebagainya. Ini harus diambil peluang. Sebab saya rasakan sekarang pada masa yang akan datang ni, kita kena bersaing. Bersaing, bila kita bersaing, salah satu daripada elemen yang penting dalam persaingan, macam mana kita nak mereduskan ataupun mengurangkan kos di dalam perniagaan. Sebab semua orang akan offer produk yang sama, tapi produknya ada kualiti dan juga dia punya harga reasonable ataupun kurang, itu yang akan jadi pilihan pelanggan. Itu yang saya rasa kita punya usahawan, kalau saya kata Surah Musin dan juga Pak Yah, mungkin kita terutamanya yang Bumi Putera, that's why banyak insentif dan juga banyak grant yang dibagi oleh kerajaan di dalam ni juga. Patah balik kepada Pak Yah tanya tadi, usahawan kita ni terlalu manja. Tapi saya rasakan kita sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, dan kita sedar apa peranan yang dimainkan oleh PKS dalam pertumbuhan ekonomi negara itu, kerajaan dari segi ekosistemnya, kerajaan support dari segi grant, dari segi insentif cukai, dari segi ekosistem funding dan sebagainya, dari segi latihan talent development. Dan kita lihat sekarang ni kita kekurangan dari segi skill dan sebagainya. So sekarang kerajaan menyediakan dari segi TVET lebih daripada $5 billion untuk TVET itu sendiri, di mana kerajaan recognize ataupun acknowledge kepentingan human development, human development dalam membawa negara ke arah negara maju. Okey, Tuan Musti dan Tuan Solihin, kita ada soalan
belum lagi. Okey, kita sedang bersiaran melalui www.tv.edslangor.com. Dalam masa yang sama, tuan-tuan saudara-saudara boleh kupas, boleh bertanya soalan, boleh berinteraksi terus dengan panel-panel kita. Dan jangan lupa untuk terus like page Insya Daud Ehsan dan juga follow Instagram Insya Daud Ehsan dan juga subscribe YouTube Insya Daud Ehsan dalam kita melihat perkembangan-perkembangan terkini berkaitan dengan dapatan-dapatan daripada hasil kaji selidik dari Insya Daud Ehsan. Jadi tuan-tuan saudara-saudara boleh terus bersama-sama dengan kita. Saya nak ni kepada saya ingat tadi Pak Ayah tu kita berhenti sekejap. Kan? Boleh juga dalam masa yang sama. Cuma Pak Ayah kalau saya boleh tambah sedikit kan. Tadi about the halal ekonomi ni kita beli. Satu, dari segi dijangkakan industri halal global akan mencecah 3.2 trillion USD. Wow. That's huge. Yeah. That's huge, 3.2 trillion menjelang 2020. US. Jadi kalau kita yang apa diperuntukkan sebanyak RM 10 juta ni merangkumi pembangunan industri halal itu sendiri, kapasiti modalnya dari segi pensijilan dia, inovasi halalnya, kalau kita tak ambil peluang ni, maknanya 3.2 potential halal market yang besar di seluruh dunia tu akan terlepas kepada orang lain. Jadi kita jangan melihat balik kepada yang kata apa PKS kita ni yang malas ni kan. Manja ni kan. Dia tidak malas, dia manja. Manja ni kalau kata tidak masih lagi dalam apa masih lagi nak berhibernasi, masih lagi nak manja-manja diri, masih lagi merasakan dia hanya apa local player, maka kita takkan dapat mencapai apa yang diceritakan oleh. Maksudnya oleh kena berada di Malaysia tapi kena berfikir secara global. Betul. Saya percaya dalam konteks hari ini, usahawan hari ini, kita tak boleh melihat market hanya sekitar market domestik semata-mata. Okay. Untuk kita berjaya, kalau kita ni negara kita sebesar Indonesia, kalau kita negara kita sebesar India ataupun sebesar China, kita tak ada masalah. Dari segi hanya untuk memenuhi pasaran tempatan, pasar domestik. Tetapi atas sebab market kita yang kecil berbanding dengan market-market yang lain, sudah tiba masanya melalui belanjawan kali ini. Kalau saya tengok pun ada berapa banyak bajet untuk yang galakkan untuk ekspor. Export, ya, betul. Jadi sebagai PKS ni kena ambil peluang tu untuk melihat sejauh mana kita boleh, kalau tak boleh pergi sejauh sampai ke Eropah. Lihatlah kalau ke Middle East ataupun kepada Asia Tenggara itu sendiri, banyak peluang yang kita boleh mainkan bersama-sama dengan industri player yang lain dalam rantau ini. Kalau Pak Is, saya nak ni berkaitan dengan macam mana kita nak kaitkan PKS Insya Allah dengan pendigitalan tu ni tuan. Okay. Kalau saya boleh tambah sikit apa yang Saudara Musin bagi tahu tadi dari segi matrit untuk market grant. Development grant telah dinaikkan daripada 200,000 kepada 300,000 kepada satu company. Mana kerajaan serius lah maksudnya. Serius. Dari segi yang tu kerajaan memperuntukkan 50 juta untuk PKS untuk aktiviti promosi dan juga dia punya untuk penyertaan serta pameran daripada 15,000 ke 25,000. Di mana seriusnya kerajaan untuk melihat PKS itu pergi berjalan ataupun pergi berniaga di luar negara. Sebab seperti yang Saudara Musin beritahu tadi, kita punya market 32 juta adalah kecil. Kalau dibandingkan dengan luasnya market di negara ASEAN itu sendiri 660 juta. Betul. So kita kena expand the market. Okay, dari segi pendigitalan tadi, so sekarang ni kalau kita tengok bajet yang dibagi oleh kerajaan, yang telah dibentangkan oleh kerajaan, saya sangat teruja dengan di mana kalau industri PKS itu sendiri hendak mendigitalkan proses ataupun sistem mereka, kerajaan membagi mereka 500 juta besok untuk 5 tahun supaya mereka boleh membeli software dengan geran padanan ini. Ini adalah satu grant untuk 5 grant. Bukan pinjaman. So 500 juta dalam masa 5 tahun grant padanan ini dibagi sehingga 5,000. Maknanya VKS itu sendiri boleh membeli payroll system, accounting system dan juga berbagai-bagai sistem yang boleh untuk meningkatkan, untuk mendigitalkan dia punya proses dan juga sistem di dalam PKS itu sendiri. Rebutlah peluang ini. Yeah. So, ini
ini adalah salah satu daripada yang terpenting juga, yang sangat-sangat teruja. Sebab sekarang ni kajian bercerita pasal digital-digital, dan kita tak faham apa itu digital dan sebagainya, industri 4.0, tetapi kerajaan telah menyediakan. Begitu baiknya kerajaan sekarang ni bagi kepada PKS. Sangat sekarang ni saya rasa jumlah 500 juta itu dalam 5 tahun ni adalah satu jumlah yang banyak. Dia boleh reach sampai 100,000 PKS. Yes. Untuk diangkat sistem mereka daripada sistem yang konvensional kepada sistem yang lebih digital, yang lebih terkini. Ada suara-suara yang mengatakan bila kita banyak mengutamakan digital, maka banyak guna tenaga dikurangkan. Yeah. Dikurangkan, betul ke begitu? Okey, yalah, dari satu segi saya bersetuju, sebab kita kena tengok digital ekonomi ni dia boleh jadi satu enabler, pemudah cara, dan juga boleh jadi disruptor ataupun pemecah lah. Tetapi dalam masa yang sama, dengan adanya digital ekonomi ini, dia juga boleh create satu potensi yang baru, peluang yang baru, dan juga skill-skill baru kepada pekerja-pekerja. Jadi untuk kata kita terus tidak mahu menggunakan digital ekonomi dalam dalam kita punya perniagaan tu, saya rasa kita akan jauh ketinggalan. Dengan keadaan hari ini semua orang bercerita tentang AI, artificial intelligence, kita bercerita tentang IoT, kita bercerita tentang fintech dan sebagainya. Kalau pihak PKS, kalau sekecil-kecil tu kita menyediakan produk kita untuk berada dalam e-platform pun dah cukup baik bagi saya sebagai PKS kan. Jadi secara terlangsung kita pelbagaikan lagi ruang untuk orang mengetahui tentang produk kita ataupun perkhidmatan kita supaya kita dapat memberi supaya dia dapat memberi peluang kepada kita untuk memberi perkhidmatan tu dan menjana pendapatan. Mungkin saya boleh tambah sikit apa yang saudara Musin beritahu tadi dari segi bidang kita, macamnya accounting dan finance. So kebimbangan adalah bila kita melakukan pendigitalan ataupun digital ekonomi ini, maknanya tenaga yang digunakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan akan berkurang, maknanya akan berkuranglah peluang pekerjaan itu. Itu adalah satu tanggapan. Tapi saya rasakan kalau kita, that's why yang paling penting sekali dalam di era ekonomi digital ini adalah kita kena relearn dan kita kena tambah skill kita. So perkara-perkara macam kita sekarang ni, kalau dari segi accounting, maknanya sekarang ni kalau accounting itu telah dibuat oleh robot ni untuk data entry, ini kerja-kerja yang repetitif ataupun mundane kita panggil. So kita beranjak pula kepada satu ni pula, satu skill pula, maknanya kita kena pandai buat analitik pula. So benda-benda yang biasa, yang repetitif punya kerja ni telah diambil oleh AI ataupun robot. So sekarang kita kena judgement ataupun analitik tu masih lagi kepada kita. So sekarang ni kalau kita lihat dari segi student, dari segi pekerja-pekerja yang akan memasuki ni, student yang akan masuk, pelajar yang akan masuk ni lah, market, job market akan datang, maknanya the economy itu akan beranjak. Maknanya perkara-perkara yang repetitif, yang mundane, yang selalu dibuat oleh ni, yang gunakan tenaga yang banyak, tapi dari segi situ juga dia akan meningkatkan efisiensi yang akan datang. Tetapi student ataupun pelajar-pelajar ataupun mereka yang baru masuk kepada market, job market ni, haruslah bersedia untuk berubah. Maknanya job skill set yang dahulunya, kalau kita dulu buat data entry, sekarang ni data entry itu tidak digunakan lagi. So skill set yang lain adalah skill mungkin dari segi problem solving ataupun analytic skill yang perlu ada kepada student. Ini yang adalah satu skill set yang lain yang akan digunakan untuk student. So sekarang ni kalau kita masih belajar atau menggunakan cara yang lama, berfikir cara yang lama, maknanya kita akan sama seperti dinosaur. Kita akan pupus juga. Kita jadi tidak relevan kepada market dan juga kepada industri. Maknanya kita tak ada luang pekerjaan. Kita boleh ambil pengalaman ataupun ambil talan daripada beberapa multinational companies yang tidak mahu berubah. Akhirnya mereka menjadi irrelevant. Contoh seperti Kodak, Nokia. Mereka tidak mahu berubah atas satu masa dikontrol market. Tapi sebab mereka mengambil pendekatan bahawa mereka strong, mereka kuat dengan traditional method yang mereka pakai, dan akhirnya bila, sebab market hari ini adalah very customer centric. Dia tidak lagi kepada apa yang kita offer kepada market, tapi apa yang pelanggan ataupun pengguna mahukan.
Okey, kita balik kepada guna tenaga tadi. Sebab kalau kita tengok ada beberapa ruang dan juga komen-komen yang ada dekat media dan sebagainya, dia mengutarakan tentang keadaan pengangguran yang tinggi dengan ramai kita punya graduan-graduan yang tak dapat tempat dan kemudian ada macam-macam lah berkaitan. Sudah tentulah maknanya kerajaan melihat ini sebagai satu masalah bagi, dalam bajet ini ruang mana yang sebenarnya ada boleh diberikan kepada graduan-graduan ataupun baga-baga graduan melihat daripada sekolah supaya mereka keluar dia rasa dia boleh participate dan dia rasa dia dia tidak menganggur. Macam mana? Saya rasa penekanan kerajaan dari segi education system sekarang ni kepada TVET adalah satu langkah yang tepat. Okay, dan juga peruntukan yang diberi daripada dari segi bajet kali ini banyak untuk TVET. Sebab sekarang ni dunia yang akan datang ini lebih kepada skill set. Di mananya kita perlukan membuat perkara itu secara praktikal bukan teori lagi. So dari segi pengajaran, dari segi education itu kita bercerita pasal blended learning, experiential learning sekarang ni. Kalau kita lihat student sekarang ni kalau universiti mereka tak mahu dah membaca buku. Okay, sekarang ni semua tengok dekat di. Dia kalau dari segi accountingnya dia nak buat, kalau kita mengajar debit kredit itu sendiri dan kau mengajarlah seorang kat depan tu, dia tak nak, dia tak faham. So dia kena ada sistem, ada kena ada accounting software yang dia boleh test sendiri, dia boleh rasa mendalam tu, dia boleh experience. So macam tu dia juga, kalau kita lihat dari segi TVET itulah dia punya ni tujuan dia, supaya kita boleh dapat student itu boleh experience the learning process itu supaya dia mereka lebih cekap. So yang keduanya dari segi yang sekarang ni kita lihat bahawasanya skill set pada masa akan datang kalau di compare pada masa sekarang ia akan berubah sebab digital. Okay? So bila digital kita telah bergantung kepada AI, artificial intelligence dan sebagainya, deep learning, machine learning, augmented reality dan semua sekali yang boleh buat. Saya pernah melihat di dalam YouTube di mana di China mereka telah menggunakan printing 3D ni untuk membuat rumah. Dan juga mereka boleh membuat printing 3G ni untuk membuat jantung secara precise. So ini adalah salah satu daripada saya ingat skill set yang akan datang, tapi saya rasa di dalam bajet ini perkara ini telah di address, telah diberi peruntukan dan juga grant untuk anak-anak muda kita, untuk student dan pelajar-pelajar untuk berkecimpung dalam ni supaya kita menyediakan student, pelajar-pelajar kita kena right skill set untuk berhadapan dengan masa hadapan dan menjadikan mereka adalah future relevant and future proof kepada industri di mana saja mereka berada, kalau di industri perkilangan dan berbagai industri yang mereka terlibat. Dan satu lagi supaya kalau saya boleh sambung tambah kita berbicara tentang graduan-graduan yang tidak bekerja. Tapi pada yang sama dia ada lambakan foreign worker di dalam negara dan mereka ini harus kita kurangkan. Jadi apabila kita ada pengurangan dari segi foreign worker itu adalah lambakan pekerjaan pula. Jadi persoalan sekarang adalah sama ada para graduan kita ni walaupun dalam ketika dalam keadaan ruang pekerjaan yang agak terbatas, adakah mereka sanggup untuk melakukan kerja-kerja yang kita panggil sebagai apa itu? 3D. Dirty. Danger. And dan satu lagi. Jadi kita graduan-graduan ni harus bersifat lebih terbuka, kena berlapang dada dalam masa dia terus untuk mengejar lebih banyak ilmu pengetahuan. Dia juga harus bersedia untuk bermula daripada bawah. Sebab satu cabaran saya lihat dalam digital ekonomi ni adalah the rapid change because of the time kan. Speed is very masa itu sangat pantas. Jadi kebanyakan anak-anak muda graduan ni dia nak berjaya dalam masa yang singkat. Itu adalah satu saya rasa cabaran yang harus kita atasi ataupun kita kena sentiasa bagi penerangan bahawa kejayaan tidak datang mudah, tak datang bergolek. Jadi mereka harus melalui proses-proses tertentu dan membina kekuatan, kecekalan diri, barulah mereka akan dapat kejayaan.
Okey, tuan-tuan saudara-saudara, kita masih lagi dalam diskusi Belanjawan 2020 dalam channel Pak Ayah, di mana kita masuk kepada minit-minit akhir dan kita masih berjaya. Kita tunggu juga soalan-soalan daripada tuan-tuan. Mungkin ada soalan-soalan yang boleh diutarakan kepada panel-panel kita. Hari ini panel kita yang pertamanya Tuan Salihin Abang, yang merupakan mantan Presiden Institut Accountant Malaysia, MIA, dan juga Naib Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, iaitu Tuan Mohsin, yang telah mengupas kita daripada banyak isu tadi berkaitan daripada mula dengan bajet defisit, macam mana kewangan, macam mana ekonomi, ada berkaitan dengan PKS dan juga untuk pengembangan kehadapan berkaitan dengan ekonomi secara digital dan sebagainya. Dan yang terbaru, dia telah mengupas berkaitan dengan graduan-graduan ini sepatutnya nak bagaimana. Bagaimana kita ni? Kerajaan juga telah meletakkan satu keadaan supaya graduan untuk bagaimana, dan juga daripada struktur guna tenaga dan sebagainya. Itu antara isu-isu yang kita telah bincangkan tadi. Dan yang akhir, saya ingat soalan yang akhir kepada Tuan Salihin dan juga Tuan Mohsin, itu kita berkaitan dengan kaedah kewangan dan juga pencukaian negara, sama ada sebab mereka ada beberapa komen juga, dia kata ada masalah lagi berkaitan dengan efektif, tidak berapa efektif pencukaian kita, sistem kewangan dan pencukaian kita, sama ada cukai pendapatannya dan sebagainya. Masih ramai lagi golongan-golongan yang tidak membayar cukai, kesedaran dan sebagainya. Apa ulasan sebagai bekas Presiden Accountant Malaysia? Saya rasa ini saya punya personal punya inilah pendapat saya, because saya terlibat di dalam percukaian secara langsung. Saya adalah pemegang lesen cukai juga. So pagi tadi pun saya hadir di program percukaian Malaysia dianjurkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan dirasmikan oleh Menteri Kewangan kita. So salah satu daripada yang dibangkitkan tadi yang macam Pak Ayah cakap adalah shadow economy. Shadow economy di Malaysia ini berjumlah 21% daripada jumlah KDNK 1.3%. 1.3 trillion GDP kita. So itu lebih kurang dalam, kalau 20%, maybe dalam berapa? 100. No, dalam 200 bilion atau lebih orang yang tidak membayar cukai. Ini adalah kebanyakannya, sekalian lihat dari segi orang yang bekerja di ladang kelapa sawit, katakan foreigner-foreigner semua sekali ni. Mereka ini sebenarnya tiada cukai. Tak ada apa tu tax file atau dan sebagainya, tapi dia menikmati kehidupan yang sama seperti kita. Dia pergi hospital gunakan jalan yang sama seperti kita juga, dan dia menikmati hidup yang sama seperti kita. Even mereka ini lebih kaya daripada kita. Kalau kita lihat di Indonesia tu sendiri kan, yang bekerja dekat sini di Indonesia, mungkin mereka ada rumah banglo. Dan saya baru balik daripada Lombok dalam bulan yang lepas, yang amah yang bekerja di Malaysia ni, di Indonesia di Lombok itu rumah dia adalah rumah banglo. Di mana Malaysia telah memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada mereka ini, tetapi mereka ini tidak membayar cukai. So inilah satu penekanan yang harus diberi penekanan oleh pihak kerajaan, macam mana kita nak mencukaikan mereka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bercerita macam mana kalau kita dari segi memudahkan pencukaian. Saya selalu kata kalau kita yang berniaga di pasar malam kadang-kadang kan, Pak Ya kan, mereka ini mana ya simpan receipt dan sebagainya kan. Tapi mereka ini kadang-kadang ada di satu pasar malam, dia ada 10 pasar malam tempat-tempat lain yang dia berniaga. Tapi mereka ini tidak termasuk di dalam cukai itu sendiri, sebab mereka mungkin tak ada ni, sebab cash business, perniagaan business ini, perniagaan business ni dia punya subjek risiko dia adalah mereka yang tidak membayar cukai. So bila mereka tak membayar cukai, kita yang membayar cukai ni subsidas orang yang membayar cukai. So itu kena diberi perhatian. Saya punya cadangan, kalau kita boleh lihat mereka ni yang contohnya peniaga-peniaga kecil je ni, tapi dia ada juga yang rumah pun macam tu juga, yang rental lah. Rumahnya ada satu rumah, tapi rumah dia sebenarnya banyak rumah dia ada yang dia sewa. Ini adalah satu lagi dia punya ekonomi shadow, yang shadow ekonomi ni. So mereka ni tak mahu bercukai. Kalau kita boleh ringkaskan ataupun kita boleh permudahkan dari segi cukai itu sendiri, mungkin dari segi hasilnya kita tak payah katakan submit compliant dan sebagainya, tapi kita letakkan mereka ini berapa dia punya revenue dia, mungkin dia punya cukai dia 3% ataupun 5% untuk pembayaran dia, bayarlah cukai. Kalau dia punya
turnover dia 100,000, mungkin 3% daripada situ. Kita tak payah nak menyediakan account ataupun menyediakan balance sheet dan sebagainya untuk compliant dari segi income tax. So kita permudahkan. So saya ingat kalau mereka ini yang berniaga di pasar malam, yang apa tu, yang mempunyai rental rumah dan sebagainya yang banyak ni, sebab dia punya kekangan mereka, saya nampak adalah salah satu bila mereka terpaksa menyediakan account dan mereka terpaksa banyak compliant-compliant yang lain yang mereka kena buat, kena lantik tax agent dan sebagainya, dari satu kos. Kalau kita boleh permudahkan, kita ringkaskan macam mana dari segi compliant ataupun pembatuan cukai, katakan dia punya revenue 100,000, tax dia 3%. Kita tak payah nak kira capital allowance dia, kita tak payah nak kira dia punya accelerated account, tak payah nak kira insentif dia. Ini lebih mudah. So mungkin kita boleh cover, mungkin dari segi apa yang pihak kerajaan, dari segi apa tu, untuk review ataupun tengok balik dia punya insentif dan sebagainya dalam kerangka yang disebut dalam bajet 2020 ni, ini diberi penekanan. Mana ada perlu, maknanya memang kerajaan menyedarilah perkara ini. Dan maknanya daripada ada kelemahan dan juga kesedaran dan juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Atau ni Tuan Musin, orang berniaga ni memang dia suka dapat duit, tapi memang dia rasa cukai ni beban pada dia. Kau macam mana Tuan Musin? Siapa nak bayar cukai? Siapa nak bayar cukai? Yalah, I mean, dari satu segi memanglah semua orang merasakan pendapatan yang dia terima itu semua hak dia. Tak ada hak untuk orang lain. Tapi itu juga orang kata budaya yang kita terapkan dalam Dewan-Dewan Perangai Islam ni, bahawa dalam rezeki kita ada hak untuk orang lain. Jadi kita kena implement itu. Tapi itu, kalau saya nak tengok balik, mungkin ni cadangan lah, cadangan yang kita rasa yang boleh kerajaan lihat pada belanjawan yang akan datang. Pertama, kita very pendapatan negara ni sangat-sangat terus sangat bergantung dengan cukai, kan? Cukai-cukai. Tetapi kalau kita cuba menyediakan, contoh ya, kita ada panggil umatik ekonomi, maknanya ada instrumen yang lain yang kita boleh perkenalkan. Contoh yang kita perjuangkan adalah seperti institusi wakaf. Yang makna kita menggunakan Dewan Perangai Islam ni, menggunakan institusi wakaf, kita menjadikan sebagai agenda nasional. Kita memperbanyakkan lebih ramai untuk orang berwakaf. Dalam masa yang sama, mereka mendapat mungkin tax relief. Yang saya kira dalam bajet laluan hari ni ada dimasukkan sedikit tax relief kepada orang yang berwakaf. Dan pendapatan daripada wakaf tu, kalau kita dapat jana kan, kita dapat bantu lagi kerajaan dalam pembangunan, contohnya tertentu, pembangunan-pembangunan tertentu. Dan saya kira itu lebih baik. Maknanya kita lebih eksklusif, kita tak meletakkan 100% usaha untuk pendapatan negara kepada kerajaan semata-mata, tetapi sebagai kerajaan, sebagai rakyat bertanggungjawab, kita juga memainkan peranan. Bukan sahaja dengan menjadi pembayar cukai, juga sebagai seorang daripada yang memberi meningkatkan lagi dana wakaf, contohnya. Okey, maknanya itu wakaf sebagai satu instrumen untuk memakmurkan ekonomi lagi. Maksudnya betul, begitu. Betul, maksudnya, betul, betul. Saya percaya. Okey, tadi ada satu soalan. Ada satu soalan yang saya ingat ini mungkin Tuan Suhaidin boleh tolong jawablah. Nak tahu tentang bajet untuk anak muda. Kerana BSS yang sebelum ini BRIM tidak merangkumi golongan belia dan bujang. Okey. Ni Tuan Musin ke Tuan Musin boleh ni lah. Tadi sepatutnya soalan tu sesuai untuk kita punya panel yang berhormat Amin, tapi tak apalah, mungkin ada tapi kalau mungkin dia punya soalan tadi berkenaan dengan dia ada BSH kepada BSH golongan belia dan bujang. Kalau tak silap saya lah, kalau yang saya tengok masa hari Jumaat lepas, ada peruntukan yang diberikan kepada mereka yang bujang berumur lebih 40 tahun ke atas. Memang ada. Kalau tak salah, allowance sejumlah RM500 sebulan. Jadi saya rasa pendekatan itu telah pun dilaksanakan di beberapa negara luar. Saya ingat di UK pun ada kan. Maknanya dia memberi wang saraan untuk membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Jadi untuk menjawab persoalan itu, memang saya rasa ada. Tapi kena cukup umur lah.
yang belum berkahwin. Belum kahwin. Okey, itu antara sebut sedikit yang telah kita bincangkan. Yang akhir saya ingat kita rangkum keseluruhannya daripada diskusi kita, diskusi. Oh, ada lagi soal, ada soalan ya, lagi tuan. Saya ingat itu Tuan Musin kena jawab itu. Ha. Orang kata proses untuk dapatkan pengesahan halal ini amat merumitkan, seolah tidak mempromosi industri kecil bergerak lebih jauh. Ha, okay. Saya ingat itu Tuan Musin sesuai untuk jawab yang ni. Ha. Okay. Dia makin kita nak tutup makin banyak pula soalan dia orang nak tanya Hadi, kan? Itu adalah persepsi yang selalu ditimbulkan oleh PKS. Dan macam yang kita bincang tadi lah, bila ada elemen manja tu, maka ada sahaja persepsi-persepsi negatif dalam untuk kita apa nak cuba mendapatkan persediaan halal. Tapi untuk makluman Hanif, persediaan halal ni kalau dari segi untuk mendapatkan sijil tu, dia akan mengikut apa status syarikat. Contoh kalau mikro, kalau tak silap saya, persilihan untuk mikro hanya berjumlah RM200 sahaja. Kalau untuk IKS ataupun small and medium, lebih kurang dalam RM800 ke RM1,500. Jadi untuk tempoh 2 tahun. Jadi bagi saya, bagi kami di Dewan, kita mengalu-alukan lebih ramai usahawan Muslim untuk ada persediaan halal ni, kerana macam saya cakap tadi lah, bila kita ada credibility dari segi persediaan, kita ada quality dari segi produk, maka produk kita boleh dipasarkan bukan saja di Malaysia, malah di serata dunia. Dan kalau hari ini kita bercakap tentang BMF, okay. Kalau kita sekarang ni menjadi apa satu kata satu gerakan yang sangat sangat aktif di negara kita. Jadi saya kira selain kepada kita menjadi pengguna yang membeli produk-produk Muslim ini, kita sebagai usahawan juga harus bertanggungjawab memastikan produk kita itu mempunyai persijilan halal. Betul. Jadi saya kira ekosistem itu haruslah terbina di antara usahawan dan juga pengguna, agar semua di Malaysia ni dapat merasai rantaian kemakmuran bersama itu secara bersama. Okey, terima kasih itu Tuan Mohsin dan juga Tuan Solin. Saya ingat saya nak menutup kita punya diskusi ini dengan untuk kita buat conclusion sikit. Mungkin Tuan Mohsin dan juga Tuan Solin boleh rangkum intipati daripada keseluruhan yang kita telah bincangkan daripada sudut kewangan, daripada sudut ekonomi dan juga ni. Agak-agak daripada keseluruhannya, jangkaan Tuan Sudi sendirilah untuk ekonomi di kita di Malaysia, dan juga kita nak bersaing di peringkat antarabangsa, dan juga tekanan daripada tuntutan-tuntutan anak muda. Betul. Dan juga daripada golongan yang masih miskin bandar, juga yang betul-betul di kawasan luar bandar. Adakah negara kita ni akan ke hadapan, Tuan Sudi? Saya melihat dalam bajet yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan kita pada hari Jumaat yang lepas adalah satu bajet yang rasa untuk menangani perkara-perkara yang berlaku bukan sahaja secara domestik tetapi juga international, dan mengambil kira faktor-faktor luaran. Dan juga kita melihat macam mana bajet ini menyediakan kita untuk bertambah ataupun bertumbuh dari segi GDP-nya, dari segi KDNK-nya, dan menyediakan Malaysia untuk menuju ke satu tahap yang lebih tertinggi pada masa akan datang. Ini terangkum di dalam bajet ini. Kita lihat secara inklusif, bajet ini terangkum semua inisiatif ini. Of course, ada pihak yang tidak bersetuju, ada pihak yang mengatakan bajet ini tidak cukup, ada juga yang mengatakan bajet ini kurang dan sebagainya. Tetapi saya rasa kita kena bagi kredit juga kepada pihak kerajaan. Kita kena bagi kredit kepada yang mereka yang sepatutnya kita bagi kredit, maknanya kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk actually memenuhi kehendak semua pihak. Di sini kerajaan bagi sedikit, di sini sedikit, tapi secara keseluruhannya bajet ini boleh menyediakan kita untuk beranjak kepada masa yang akan datang. Ini yang saya rasa boleh dilakukan di dalam bajet ini yang telah dibuat oleh pihak kerajaan di dalam bajet. Saya rasa bila kita bagi penekanan kepada digital economy
dan digitalization of the industry, itu adalah satu way forward kepada kita. Okay. Kita kena beranjak, kita kena selari dengan perkembangan pada masa yang akan datang. Dan kita lihat sekarang ini anak muda kita dan juga industri-industri player kita akan lebih faham apa itu digitalization dan juga apa itu digital economy, sebab saya rasakan digital economy ini adalah satu penciptaan ekonomi ataupun kekayaan baru di mana kita harus embrace, grasp dan juga kita kena move forward. Itu yang saya rasa. Okey, terima kasih banyak Tuan Solin dan Tuan Musin. Juga berkaitan dengan ni, adakah yang PKS kita atau IKS kita ataupun usahawan-usahawan baru kita rasa mereka mendapat habuan ataupun cukup, ada yang kata tak cukup, ada yang kata cukup, ada yang kata dah berlebih sangat. Yeah. Adakah daripada sudut kesungguhan kerajaan ini untuk membantu PKS ini cukup untuk memastikan bahawa ada satu lonjakan baru dalam ekonomi kita untuk akan hadapan, bagaimana? Okay. Yang pertama saya melihat Pak Yah, yang pertama ada usaha yang sangat serius daripada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa Malaysia become great again. Maknanya kita satu ketika dulu adalah antara Asia, apa, ekonomi Asia dunia, Asia ya. Maknanya kita lagi hebat daripada Vietnam, kita lagi hebat daripada Thailand dan juga Indonesia. Tapi kita dalam usaha untuk kembali ke status tersebut. Jadi kerangka dia adalah menggunakan digital ekonomi dan juga memastikan rakyat mempunyai skill TVET dan mempunyai pengetahuan yang tinggi. Dan bagi saya sebagai yang dalam PKS ini, kita seharusnya melihat apa jua suntikan yang cadangan yang diberikan oleh kerajaan dalam belanjawan kali ini sebagai satu peluang untuk diambil, sebab sebagai PKS ni kita masih lagi kena apa, hand holding. Yeah. Kita bukan usahawan bertongkat, tapi masih ada keperluan sebab kita ni mempunyai capital yang kecil. Kita masih kena ada handholding daripada pihak kerajaan. Dan kita sangat banyak peruntukan yang menjadi sentimen pada hari ini bila orang membicarakan ada kaum yang dapat lebih, ada kaum yang dapat lebih dan sebagainya. Tapi saya rasa yang paling utama kat sini adalah berapa banyak peruntukan yang diberikan oleh kerajaan itu, berapa banyak penibatan ataupun keupayaan kita untuk sama-sama melibatkan diri. Kalau kita ada 400, contoh kalau usahawan Bumi Putra, kita ada lebih kurang 445 juta peruntukan khas kepada Bumi Putra. Kalau daripada jumlah 445 itu hanya 10% saja yang melibatkan diri, maka akhirnya apa jua agenda yang cuba dibawa oleh kerajaan tak akan kesampaian. Jadi akhir kata, saya rasa peranan tu kembali kepada rakyat sebagai stakeholder of this negara untuk memastikan bahawa kita seiring dengan kerajaan agar akhirnya pada tahun 2030 negara akan menjadi gemilang semula, insyaAllah. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang saya rasa kita telah membincangkan berkaitan dengan pembentangan bajet yang lepas daripada pelbagai sudut, pelbagai sudut dalam masa yang singkat ini. Kita telah berbicara daripada sudut ekonomi, daripada sudut pengembangan ekonomi, kita berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang PKS dan juga industri digital yang akan diperkembangkan pada masa hadapan. Sekali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Tuan Musin. Yang insyaAllah kita akan terus bersiaran untuk minggu hadapan dalam Cendol Pak Yah untuk kita mengupas lagi isu-isu yang terkini, khususnya tentang bajet kita yang masih diperkatakan ramai. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan saudara-saudara, dan jangan lupa untuk terus like page Insu Darul Ihsan dan juga terus subscribe YouTube Insu Darul Ihsan dalam www.tv.idslangor.com. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.